Oke, halo guys, kembali lagi. Sekarang di depan ini ada audio NMAX, audio kabar kantong Doraemon. Seperti ini penampakannya. Ini bahannya, boxnya full fiber ya. Seperti ini. Speakernya 4 inci, ada 2. Dan ada tweeter pionernya 2. Dan di sini ada bluetoothnya. Ini bagian bluetoothnya. Ini bagian tombol pengatur volumenya. Ini ada saklarnya on off. Oke, di baliknya begini penampakannya. Ini bahannya full fiber. Seperti ini. Dilihat dari jauh seperti ini penampakannya. Dan ini plastik sudah saya tutup dengan lem biar rapat karena di dalamnya ada powernya. Seperti ini penampakannya. Ini tahan air walaupun dicuci pakai steam atau kena hujan, pokoknya audionya aman, nggak bakal mati, nggak bakal rusak, nggak bakal konslet. Oke, kita akan tes suaranya dulu. Di sini saya menggunakan aki motor ya, aki motor NMAX ini. Oke, cara pasangnya sangat simpel sekali. Ini akinya 12 volt. Ini ada kutub positifnya dan ini ada kutub negatifnya. Cara pemasangannya tinggal gini aja, tinggal dicolok gini aja. Nah, tancap min ke min, plus ke plus. Yang kuning ini min dan yang merah ini plusnya. Oke, cukup gampang kan? Sangat mudah. Ini kabelnya sangat panjang dan ini bisa untuk ditarik ke belakang di posisi akinya, 1,5 meter kira-kira panjangnya. Oke, dan kita akan tes suaranya. Oke, kita akan nyalakan dulu audionya. The Bluetooth device is ready to pair. Posisi menyala. Kita akan cari lagu dulu. Ini Bluetooth kita konekin ke HP. Nah, sudah connect dia karena ini sudah langsung terhubung karena tadi sudah sempat nyoba. Kita akan cari lagu dulu. Terima kasih.
Nah, itu sekian cek sound dari audio kantong Doraemon ini. Bagi rumah pesan silakan kontak WA saya di bawah. Ini audio sangat simpel sekali, sudah sama covernya ini, jadi tinggal pasang aja di motor. Ini tahan air, tahan hujan badai, tahan terhadap ini air cuci motor, cuci stand. Pokoknya ini anti air sekali, nggak akan pernah mati kena air. Oke, sekian cek sound kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like.